Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke, Mang. Jadi orang seperti atau semeran warga Roblox semuanya di bakal merenet semua orang saja terus. Nah, jadi kali ini kita akan main game Incorel Alpha. Jadi kemarin ada yang komen, Bang, cobain main game ini, Bang. Oke, langsung aja kita akan coba main game ini, ya kan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada menunya ya. Jadi seperti biasa ya, kayak ada main toko dan ada tuker kode redeem, coy. Kira-kira ada kode redeem enggak, coy, di game ini? Coba komen. Dan di sini juga dia ada game pass ya. Ini game pass apa nih? Infeksi. Oh, worth it dibeli atau enggak nih, guys? Infeksi sama satu lagi apa nih? Satu lagi Golden Pass. Lalu sini ada lencana baru. Ini kita baru dapat satu nih lencana. Ini pertama kita main game ini langsung dapat badge ya kan. Ini keluar api ya, lokomotif api, nanti dapat badge. Ini nggak tahu. Nanti kita coba, dan juga ini ada beberapa baju dinasnya ya. Jadi nggak usah banyak cincong, langsung aja kita coba. Ini toko apa nih? Oh, toko masih belum ada. Langsung aja kita coba main ya. Alright, di sini dia ada servernya. Kita servernya sepi aja kali ya, yang sepi aja ya, biar enak ya. Kita coba server 15 deh. Kita coba server 15, coy. Ya elah, malam kocak. Udah nggak apa-apa lah, kita coba malam hari nih. Kita main game di Incorel Alpha gitu kan. Langsung aja di sini lebih banyak spawner rel 345. Oke. Lalu di sini ada informasi spawner ini mampu untuk tren panjang. Alright. Rel 3, rel 2. Rel 3 aja ya. Warna biru berarti kita nih. Oke, oh pakai duit ya? Duit gue berapa nih? 10.000 ya? Oke, di sini ada dia ada gerbongnya ya kan, ini ada gerbong ekonomi, ada CC 206 yang ada lever hype trip eksekutif. Lalu di sini ada CC 201, coy. Ada kelas ekonomi dan ada batu bara, coy. Yellow, bayangkan. Sertifikasi 206. Oh, ini dapat badge nih. Oh, dapat badge tapi kita belum punya ya. Kita pakai apa? Kita coba pakai batu bara ya. Kita coba all in batu bara, coy. Apa nih? Rangkaian khusus infeksi, uji track. Oh, golden pass. Oh, jadi golden pass itu kayaknya ini langsung ngeset ya. Jadi kita misalkan pakai rangkaian batu bara, nah langsung ke spawn semua tuh. Jadi gak usah satu-satu mungkin ya. Oke, kita yang pertama ini, baru yang kedua. Salah bang. Oke, yang kedua baru batu bara. Kita coba all in batu bara ya. Kita coba all in batu bara. Kan kita belum pernah nih batu bara nih. Babara panjang nih, bos. Dia sampai berapa kapasitas? Sampai 8 ya. Oke, kalau udah gini muncul ya. Oke, nice. Udah muncul, coy. Buset. Gila, gerbong batu bara nih, bos. Oke, kita lihat dulu gerbong batu baranya di sini. Oh, ini untuk batu baranya kosongan atau ada batu baranya ini? Enggak kelihatan malam soalnya, coy. Oh, di situ ada lagi tempat spawnnya. Ada lagi, berarti kita ini yang paling awal lah ya. Oke, langsung aja kita coba yuk, let's go. Tapi sebelum itu ini ada berita, apa nih berita? Incorel masih pre-alpha, panggung dan beberapa catatan yang akan harus mengikuti. Jika Anda ingin mengubah skala track, Anda harus bergabung dengan... Jika Anda ingin mengubah skala track, Anda harus bergabung dengan grup IndoConnect terlebih dahulu. Anda harus mengakses menu lain di bagian dalam termasuk untuk mengakses dan mengubah. Kan akan dihancur secara otomatis. Nice, kita jalan, let's go. Untuk keberangkatan kita di stasiun kota ya. Kedatangan di stasiun kota, berarti stasiun kota ada belas sono ya. Let's go. Oke. Kalau loncengnya? Oke, loncengnya dia seperti itu. Lampunya, gila, mantap, coy. Nah, jadi ini rasa mengemudi kita ya. Kecepatannya, oke. Kecepatannya kita 38, cok. Nanti kita gaspol lah ya. Jadi kita FD. Kita akan melanjutkan perjalanan kita menggunakan rangkaian batu bara nih, coy. Eh, lupa, cok. Nah, sabar, coy. Ini lupa gua. Nah, ini dulu, coy. Sabar. Tenang, adik-adik. Tenang. Masinis gaming nih. Kita mulai menjadi masinis gaming nih. Masih ini lagi nih kita.
Si agak lupa nih. Oke, Wesley kita lupa belum ganti ya. Wesley kita belum ganti, coy. Wesley kita belum ganti. Langsung aja kita akan mencepatkan maksimal ya. Gua enggak tahu ini kecepatan maksimal berapa ya. Tapi ini secara perlahan-lahan ya. Jadi menjadi bukit nanti, coy. Oke, kalau fiturnya sih dia seperti ini ya. Jadi ini tuh buat kecepatan, ini buat ke depan ke belakang. Nah, ini gua enggak tahu nih. Ini giginya apa? Enggak tahu nih apa ya. Mungkin kalian tahu bisa komentar di bawah untuk mengenai dari kilometer per jamnya gitu kan. Oke. Nah, itu dia stasiunnya ada di depan ya kan. Orang lain ngangkutnya gerbong, kita ngangkutnya batu bara, bos, gitu kan. Jadi langsung aja kita akan melihat seperti apa mengenai dari game Inco Rails apa ini, coy. Oke, kita masih ikutin jalur ini aja ya. Kita masih ikutin jalur aja. Nah, kalau ini enak nih. Misalnya kita bisa di otak-atik dari jauh ya. Tuh. Bisa di otak-atik dari jauh, coy. Oke. Kan suara keretanya kayaknya nggak ada deh. Suara keretanya nggak ada kah? Apa nih? Stasiun Pegasahan. Alright. Itu udah stasiun di Pegasahan ya. Oke, di sini kan kita ceritanya ngangkut batu bara ya. Ngangkut batu bara. Jadi kita lewatin aja untuk dari stasiunnya ya. Wah gila, stasiunnya detail juga nih. Oh, ada suaranya juga, cuy. Alright. Oke, kita meninggalkan stasiun Pegasahan tadi ya. Stasiunnya cukup oke ya, cukup detail juga. Oke, kita masih ngikutin jalur ya. Oh, di sini dia ada cabang ya, ada ke kiri ada kanan nih. Wow, that's not good. Cuman kita nggak tahu nih ke kanan kemana ya. Wow, tes peta Arjuna. Apa tes peta Arjuna? Gak ada mapnya ya ini ya. Wah, ke kanan kemana tuh ya? Oh, ada stasiun juga nih. Wow. Ya bercanda. Salah jalan kocak, ya ampun tolong. Sabar ya, elah, ekspansi akan ada. Ya salah jalan deh. Udah kita berhenti dulu, guys. Waduh. Oke, ini kita udah jalan lagi ya. Wah, kalau dari segi akselerasinya mirip banget sama asli ya. Awal-awal pelan menjadi bukit nantinya, guys ya. Jadi langsung kencang. Tadi tuh tempuh 120 ya. Coba kencang juga nih dari sebuah lokomotif CC ini ya kan. CC202 kalau di sini ya. Dengan Liver RNB deh kayaknya. Nah, ini nih. Ini baru nih. Ini baru track yang bener ya. Kalau tadi di prank kita coba. Wah, ada ya. Jelok. Wah. Oh, untung aja. Gua kira nabrak, cok. Anjlok ada. Anjlok itu orang. Oh, orang ini kali yang anjlok ya. Buset, kaget. Gua kira untung gak tabrakan lo. Untung nembus. Nah, ini kita udah baru ke jalan yang benar ya. Kalau jalan sih ternyata kita di prank cokot. Cak, untung aja gak muter. Oke, ini kita udah sampai di stasiun ya. Stasiun apa ini namanya, bang? Stasiunnya Rawajati. Oke, ada announcement-nya gitu. Seperti biasa, kedatangan kereta ada suara musik seperti itu. Oke, nice. Wih, gila, keren nih, coy. Cukup detail juga ya. Kalau dari segi-segi ini ya, pembangunannya, rumput-rumputnya tuh rasa hidup gitu. Serasa kita main simulator ini kita ya. Main simulator kereta api nih, train simulator nih kita nih. Apa kita harus coba train simulator, guys? Train simulator di Steam. Kita coba. Nah, ini kita udah sampai di stasiunnya. Buset. Boleh, boleh. Langsung panjang aja, bang. Hajar aja, bang. Langsung gaspol ya kan. Oke, di sini dia ada bacaan Headquarters of Arjuna Railway Operation. Operasional. Operasi. Oke, tadi kita habis melihat PJL-nya dan wow. Setuju nggak kita sampai ujung, guys? Setuju nggak? Kita coba sampai ujung. Oke, kita udah sampai di Pekapuran nih. Oke, ini stasiunnya nih ceritanya nih. Untuk pengeremannya kita mesti bener-bener dari Jawa ya. Jadi kayak aslinya gitu, coy. Udah bisa merem mendadak ya. Oke, gak apa-apa lah. Ini tikungan nih. Tikungannya real nih. Set. Kayak miring-miring gitu nih. Tuh. Ya, miring-miring gitu ya. Gila, luar biasa nih, coy. Game-nya, coy.
Buka nih. Lah. Ayalah. Pixelnya lupa belum, gua belum ganti, cok. Lurus aja. Udahlah, ente lah, sekajin lah. Oke, kita ambil ujung aja nih, ceritanya ujung nih. Oke, gedung panjang nih. Kita udah sampai di gedung panjang, guys. Oke, stasiun gedung panjang nih, ceritanya nih ya. Di stasiun Pasar Senen ya. Buset, ada suara musiknya di sini, coy. Oke. Wait a minute. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja mengenai dari Indo Rail Alpha ini. Ya, game ini juga seru. Ada beberapa lokomotif juga tadi kalian bisa lihat. Dan untuk tracknya sih lumayan panjang. Cuman kita masih belum coba arah sebaliknya. Kan kita kan arah spawn kan kita lurus-lurus aja. Nah, untuk arah sebaliknya kita nggak tahu ke arah mana. Tapi nanti kita coba di next video aja ya, kita coba ke arah sebaliknya ya. Thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Koreksi aja di bawah mungkin kalau ada salah kata di mana, bisa komentar di bawah. Jangan lupa subscribe buat kalian dulu, lagi sebanyak-banyaknya, dan komen juga di bawah. Thank you juga buat kalian sudah like, comment, subscribe juga, dan sampai jumpa lagi di next video game in Korea apa lagi, Mang. Bye bye.